Shalom semua, shalom everyone, Boker Tov. Pagi hari ini saya datang ke tempat Anda. I come to your place, I come to your house. Saya datang ke tempatmu, ke rumahmu, dimanapun Anda berada. Kalau Anda hari ini, sebelum Anda berangkat ke pekerjaan, maka saya datang ke tempatmu. I bring to you good tidings, good news dari Sulawesi. Saya ada di Minahasa Utara. Di belakang saya, latar belakang saya ini adalah menorah yang sangat besar, terbesar di seluruh dunia. Dan saya bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan. Di sini ada Pak Frederick Dedaka, ini ada siapa? Jonas Kawe. Di sini kita semua adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan saya ajak mereka, mereka ajak saya ke sini karena di sini adalah tempat yang terbaik untuk saya melepaskan apa yang Tuhan rancangkan buat bangsa, juga buat hidupmu, buat keluargamu. Karena itu kita akan menerima lagi apa yang Tuhan akan tuntun kita untuk makanan rohani kita. Karena itu sebelumnya mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang kepada Dia yang berfirman. Kita katakan, Tuhan Engkau baik. Saya mau ajak kita semua menyembah bersama-sama. Kita mau katakan, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Come worship with us. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Come on, hallelujah. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For You are great, for You are great. For Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. There is none like You. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 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 For You are great, You do miracles, hallelujah. For You are great, You do miracles, so great. There is no one else like You. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles, so great. There is no one else like You. Praise the Lord. There is no one else like You. One more time. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. Praise the Lord. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. 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 Praise the Lord. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran Kau nyatakan. Kami mengucap syukur buat rancangan-Mu yang besar Tuhan. Kami datang, kami meresponi apa yang Kau kehendaki. Yes. Kami,
Lord, fulfill your word on us. Genapilah firman-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya this is our time. Ini adalah waktu untuk kami masuk dalam agenda yang sangat besar. Dan biar nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu, from this place, Father, I pray, let your name glorified. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in the heavens. Right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Nah, sebagaimana yang saya bagi dari beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan sedang menyatakan rancangan yang besar buat kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita menghidupinya. Jadi kalau kemarin kita sudah kupas tentang the reality of grace, kenyataan daripada kasih karunia, saya mau lanjutkan apa yang Tuhan pesankan, bahwa Tuhan mau ketika rancangan Tuhan digenapi, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tahukah Anda, ketika kasih karunia Tuhan dinyatakan dan kita hidup di dalamnya, tidak ada satu musuh yang dapat menghancurkan kita. Dan kita perlu tahu bahwa ketika kita menghidupinya, kita berkata, saya mau aja kita baca satu ayat yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. We're gonna read in Ephesians 2 chapter 2 and verse 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Elohim, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, Yeshua HaMashiach, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Dia sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya baca New King James Translation. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Jadi Rasul Paulus, dia menyampaikan satu doktrin yang sangat luar biasa untuk dibangun pada jemaat mula-mula. Dan itulah doktrin kasih karunia. Dan dikatakan bahwa Dia yang mempersiapkan semuanya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir. Kita disebut generasi akhir, ya, generasi hujan akhir. Dan Tuhan mau supaya fondasi yang sudah diletakkan pada jemaat mula-mula itu kembali diletakkan atas kita. Karena lewat fondasi itu sebenarnya umat Tuhan pada jemaat mula-mula, mereka tidak bisa digoyang-goyangkan. Kita bisa bayangkan dalam waktu 2 tahun saja Injil itu mampu menjangkau jaraknya jauh. Padahal pada waktu itu handphone belum ada, fax belum ada. Tapi kekuatan dari kasih karunia yang diletakkan oleh para rasul, dipimpin oleh Rasul Paulus, itu mampu membuat kebenaran atau Injil itu jauh jangkauannya. Apalagi kita yang hidup di hari-hari terakhir. Dan Tuhan mau kita kembali dibangun di atas doktrin yang sama yang telah diletakkan oleh para rasul, yaitu Paulus. Kita harus dibangun di atas Injil kasih karunia. Dan Tuhan katakan kepada saya bahwa hari-hari terakhir ini, orang-orang yang memberi diri dibangun di atas doktrin kasih karunia, orang-orang ini akan Tuhan pakai menjadi saksi. Dan Roh Kudus katakan manifestasi dari kasih karunia yang dinyatakan itu manifestasinya adalah restoration. Jadi apapun keadaan Anda, kalau Anda dalam keadaan yang sulit, mungkin rumah tanggamu sulit, keuanganmu sulit, atau mungkin Anda hidup dalam sakit penyakit, saya mau katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berilah dirimu dibangun oleh pengertian ini. Let yourself be built in the foundation of grace. Biarlah hidupmu dibangun oleh pemahaman kasih karunia. Maka mujizat akan menyertai. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya punya pesan dari Minahasa Utara ini. Bahwa waktu Tuhan segera tiba lewat kalender Ibrani 5778 Ayin Het, di mana dikatakan the gate is open, gerbang Tuhan dibukakan. Dan Tuhan mau jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kalau gerbang dibuka, Het berbicara new beginnings. Kalau gerbang dibuka, permulaan yang baru telah dimulai. Apa yang namanya permulaan baru itu berbicara tentang penggenapan. Apa yang sudah tertulis di dalam kerajaan sorga itu harus digenapi physically, harus digenapi di bumi. Saya melihat di dalam roh saya bahwa akan ada manifestasi mujizat-mujizat yang baru. Akan ada manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Tuhan berkata bahwa di hari-hari ini pelayanan malaikat itu akan bekerja sangat luar biasa. Karena even the angels, they work according to the time. Mereka bekerja sesuai dengan waktu yang Tuhan sendiri sudah tetapkan. Apalagi di Indonesia, Roh Kudus katakan di dalam Yesaya 46 ayat 11 itu, kita disebut bangsa from the east, kita disebut generasi yang muncul dari timur, burung buas dari timur, yang akan melaksanakan keputusannya. Apa itu keputusannya?
Let the glory of God through grace, biarlah kemuliaan Tuhan lewat kasih karunia itu dinyatakan. Karena itu kami dari tempat ini bersama-sama, kami lepaskan perkataan ini. We release upon you, we declare unto your life. Kami melepaskan deklarasi dalam hidupmu. Kami melepaskan nubuatan ini. Ketika Anda meresponi, when you get the message, then and you allow yourself being built upon the foundation of grace. Kalau Anda izinkan dibangun di atas dasar kasih karunia, maka Anda sedang berpindah from your old tradition to the new tradition. Amen, amen. Dari tradisi kegelapan kepada tradisi sorga. Amen. Karena itu ketika kita berpindah, maka kita tidak lagi akan berpikir takut. Karena Roh Kudus beritahu bahwa kenapa anak-anak Tuhan gagal, kenapa mereka tidak mengalami terobosan, karena mereka belum berpindah. Cara berpikir mereka belum berpindah. Mereka masih hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, aku mau memindahkan mereka supaya mereka memiliki pikiran yang sama seperti dia. Di dalam Kristus tidak ada keraguan, di dalam Kristus tidak ada kebimbangan. Tuhan mau pulihkan kita utuh, totally. Tuhan mau pulihkan semua, termasuk pengertian kita, mindset kita harus dipindahkan. Nah, kalau kita ikuti, kita masuk kepada apa yang Tuhan rancangkan, kita memberi diri kita dibangun di atas dasar ini, dan cara berpikir kita harus berbeda. Ucapan kita harus berbeda, sikap hati kita harus berbeda, karakter kita harus berbeda. Maka Tuhan akan pakai kita menjadi saksi. Jadi dari tempat ini, I urge you, saya dorong Anda, mari kita bangun, mari kita betul-betul seperti Rasul Paulus meninggalkan hal-hal yang lama, bukan hal-hal yang jelek saja loh. Paulus berkata apa yang dia banggakan, dia rela tinggalkan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dosa masuk, Adam dan Hawa telah buka celah, maka seluruh peradaban manusia, semua all kind of traits, tribes, cultures sebenarnya have been infected by sin. Sudah terinfeksi oleh dosa. Sehingga tidak ada lagi di bawah kolong langit ini yang benar. Tidak ada. Tapi puji Tuhan, lewat Yeshua, lewat Yesus, Yesus bawa kita masuk kepada tradisi Tuhan itu sendiri. Ada dikatakan di dalam Alkitab. Saya mau baca satu ayat lagi yang terambil dari surat Petrus, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi di hari-hari ini. Di dalam kita lihat di sini 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Tadi 1 Petrus 1 ayat 18 karena 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan kata-kata ini, kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris New King James disebut traditions. Dan kita tidak sadar bahwa tradisi kita yang kita warisi dari atas sudah tercemar. Jadi tidak ada satu tradisi di bawah kolong langit ini yang benar, tidak ada. Semua sudah tercemar. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita berpindah dari tradisi yang lama kepada tradisi yang baru. Karena setiap tradisi itu menjadi satu tools untuk setan menguasai manusia. Anda ingat dalam 1 Yohanes pasal yang ke 5 ayat 19, seluruh dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Dan Yesus mau supaya kita berpindah lewat pintu kasih karunia. Dia berpindah supaya kita tidak lagi dikuasai oleh tradisi yang lama. Nah, orang-orang akhir zaman ini adalah orang-orang yang akan memanifestasikan sebenarnya the tradition of our God, tradisi Tuhan kita di dalam kerajaannya. Percayalah, ketika kita izinkan hidup kita dibangun di atas tradisi baru yang saya sebut tadi, fondasi kasih karunia, maka hal-hal yang dahsyat akan menyertaimu. Perkara-perkara luar biasa akan datang kepadamu, dan Anda akan dipakai untuk menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. So sekali lagi saya katakan, dari sini, dari Minasa Utara, di mana ini adalah menorah yang terbesar di seluruh dunia. Kenapa saya harus ada di sini? Karena ini adalah kota Minahasa, Manado khususnya, adalah tempat yang Tuhan pilih untuk supaya Injil kasih karunia ini dilepaskan kemana saja, bahkan ke seluruh dunia. Saya bersyukur bahwa lewat live streaming, lewat Facebook ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya harus sampai kemana saja, supaya setiap orang yang mendengar kabar baik, mereka pindah from the old tradition to the new tradition. My friends, Anda yang ada di luar negeri, maybe you cannot understand my language Indonesia, but I'm telling you, this is our time, this is our days for God. God wants us to transform from the old paradigm to the new paradigm, from the old mindset to the new mindset, from the old culture to the new culture, through the doctrine of grace. So when you receive the message of grace,
something good is gonna happen to you. Bless the name of the Lord. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kita khawatir. Maju terus sampai rencana Tuhan digenapi, until His plan and purpose be fulfilled in our life, and then we can be a light to the world. Praise the Lord. So dari Minahasa Utara, saya sampaikan kuatkan dan teguhkan hatimu. We love you and we love you and we love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in the revelation of grace, stay alive and stay connected with the covenant of grace. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat firman Tuhan tidak bisa gagal ketika Anda berdiri di atas fondasi yang telah dibangun oleh para rasul jemaat mula-mula. Maka kekuatan yang sama itu akan terjadi lagi di hari-hari ini, dan kita akan memuliakan namanya. Karena Tuhan katakan rancangan Tuhan harus digenapi untuk kita semua. Terimalah kasih karunia, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah restorasi dari Minahasa Utara. Kami bersama-sama memberkati Anda. Shalom to every one of you. May the grace of our Father be with you, be with your family, be with your ministry, be with your business, dimanapun, wherever you are. God bless you, for you are great. You do miracles today. Hallelujah. Amen. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. For you are great. You do miracles, all great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great.